saya sempat itu juga saya sempat dikirimin oleh psikolog ya, mau saya kirim kepada apa sampai tahu ada nih bahwa itu tuh enggak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Oh, berarti Pak Haji sempat konsul ke psikolog. Iya, video TikTok yang dipasang di Pak Dodi nih yang galan nyebut kata-kata anjing gimana Pak Haji? Itu momennya di apa sih Pak Haji? Lagi itu, momen apa gitu? Itu sebenarnya kalau menurut saya udah salah kaprah. Ya, tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan orang yang ngomong, enggak sih. Itu biasa-biasa saja sebenarnya. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Anak itu memang harus diajar. Ini apa ini? Ayam. Ini apa nih? Kucing. Ini apa ini? Anjing. Nggak ada masalah itu. Biasa-biasa saja. Kalau bagi saya itu memperkenalkan binatang-binatang kepada anak itu enggak ada yang salah di situ kalau menurut saya. Namun ada orang berpendapat lain, itu kan sah-sah saja pendapat mereka. Karena namanya anak baru-baru tumbuh ya, biasa aja pengenalan. Enggak ada yang perlu permasalahan. Itu momennya pas apa sih Pak Haji? Momennya kan dia dulu kan di rumah kan ada anjing, ada kucing. Punya anjing mimi kecil dulu kan. Nah, sekarang enggak lagi kan, jadi anjing, punya kucing. Jadi kadang-kadang ada gerobak-gerobaknya anjing kan, nah, jadi dipencet dibunyi kan, nah, nih anjing, ini kucing, ini ayam, ya apa yang jadi masalah? Nih saya sempat itu juga saya sempat dikirimin oleh psikolog ya, mau saya kirim kepada apa sampai tahu ada nih bahwa itu tuh enggak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Oh, berarti Pak Haji sempat konsul ke psikolog? Iya, iya, bukan kok ya, saya bertanya tanya, lah bertanya, tak bertanya ke karena menurut saya itu enggak salah, saya tanya dengan seorang psikolog, masalah ini bilang saya, kenapa? Karena anak cucu saya udah belajar mengenal ini, mengenal itu, iya mengenal hewan. Nah kebetulan mainannya itu gerobak-gerobaknya kan anjing itu, kan? Ya, oh ada anjingnya, ya apa masalahnya? Dan ingat dia menyebut anjing udah juga masalah kan, belajar melurus. Anda nggak tahu lah saya sebenarnya apa, saya nggak perlu apa kata psikolog. Kata psikolog apa? Mana nih mau saya ini ya? Oke. Ada suara, kalau nggak suara ya Pak Haji. Oke ya psikolog. Oke, tunggu sebentar ya, saya cari ya. Ini agak susah juga mencarinya. Nanti saya akan supaya jelas di sini. Iyalah, ini saya nggak salah ngomongnya. Tentu saya semuanya itu harus saya pertanggungjawabkan juga. Ya.